Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk subscriber penonton channel Rafa Faro Family. Pagi ini saya sudah berada di kawasan Full Bis ALS Yogyakarta. Alhamdulillah pagi ini di Full Bis ALS Yogyakarta dapat kiriman Jumat berkah. Ini dari abang kita yang berada di Metro Lampung. Beliau adalah Abang Sigit Santoso. Pak Ketua. Ya, selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi Pak Ketua. Alhamdulillah pagi ini kita dapat kiriman Jumat berkah ini Pak Ketua. Iya, ini kiriman dari abang kita, saudara kita yang berada di Metro Lampung. Beliau adalah Abang Sigit Santoso. Sampaikan terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bapak Sigit Santoso yang ada di Metro Lampung atas bingkisan Jumat berkah. Toto takdon untuk kru ALS dan petugas ALS. Semoga Sigit Santoso dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Mari kita nikmati bersama. Bang Hasibuan, silakan. Kita makan sarapan pagi bersama. Ini ada Pak Ponidi, Pak Agus, dan ada Bang Juraimi, Bang Nasir. Ayo Bang Nasir. Pak. Mari Pak Juraimi. Kita kumpul bersama sambil menunggu teman-teman yang baru ditambal ban. Minumnya ini silakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk abangku Sigit Santoso yang berada di Metro Lampung. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, sehat selalu, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini penumpang atau gimana? Penumpang ini Pak Juraimi. Bang, mau ke ALS? Oh, bukan penumpang. Bukan penumpang, Pak. Ini ada es teh dan teh hangat ini. Masih nunggu teman-teman ini baru di tambal ban. Tambal ban ya, Bang? Apa yang rusak? Cuman ganti ban aja. Oke. Cak Karti dan Bang Jai Jogja juga sudah hadir ya ini teman-temannya. Di kawasan Full Bis ALS Yogyakarta. Koya. Iya, dikasih koya ini, Pak. Di sana. Iya, ini udah campur nih sama koyanya ini. Monggo Pak Karti, ini piringnya Pak Karti. Ya. Silakan. Pak Juraimi, mari. Monggo. Oh, sudah. Ini Pak Iwan ini. Pak Iwan hadir. Bisa mengurangi jatahnya pagi sarapan di luar. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Makanya Iwan enggak pernah sarapan di luar sekarang. Ini kru ALS Nopin 248 juga merapat. Mari Bang, silakan Bang. Pak Agung. Apa Ketua? Kamu enak aja ya. Kenapa? Saya kan sudah makan bebek goreng kemarin. Iya. Saya kan bayar parkir 10.000. Iya. Sama minta gantinya. Loh, itu kan uang ketua sendiri toh, ikhlas toh. Walaupun uang ketua ikhlas, tapi kan parkirnya kan 10.000. Heeh. Nah, kemarin karena di video kan, saya berani bayar 10.000. Jadi bayar 10.000 itu karena di video kan cukup 1.000 aja lu, udah selesai. Karena di video kan saya bayar 10.000. Paket makan baru bukan yang tipis. Kamu itu enggak. Maksudnya ini pokoknya minta uang 10.000 uang parkir kemarin. Waduh.
Lah tapi kan kemarin ketua sendiri, saya nggak nyuruh. Iya, tapi kan tukang parkir yang minta uang parkir. Pak ketua kalau parkir sepeda motor 10.000, kalau roda 4 20.000. Habis 50 kan kan di video. Iya, tapi kan saya kan enggak nyuruh ini ketua nanti bayar 10.000 kan enggak nyuruh. Nah, itu kan keikhlasan ketua sendiri. Tapi parkir 10.000. Oh. Pokoknya hanya minta 10.000 yang kemarin uang parkir itu. Kacau ini. Kejam. Oh, tapi gini. Oh, gini Pak Pondidi, saya juga ingat ini. Kemarin kan beli bensin kan 4.000. Ah, 4.000 itu tak kasih 10.000, tak tambahin 10.000 toh itu. Kalau beli bensin di pom bensin 4.000 malah boleh. Tapi kalau di tepi jalan enggak boleh karena dimasukkan botol. Harus 10.000, maka kemarin kan bayar 4.000. Iya, tapi kan tak tambah 10.000. Itu uang saya. Pas aja kita impas. Gak sama uang parkir. Enggak. Cok-cokan ini. Oh, iya. Kemarin saya bayar parkir cuma 1.000. Apa 10.000? Karena di video kan saya bayar 10.000. Aduh kacau. Ya tapi ini kita impas. Jadi kemarin saya ngasih Pak Ketua 10.000. Iya. Terus bayarnya itu 10.000 juga. Kita nol-nol. Nah, nah, gitu loh. Di pom bensin memang saya beli bensin 4.000. Iya. 10.000. Saya kira juga hitung sama uang parkir loh. Kalau kan itu nggak usah bayar 10.000. Karena uang parkir itu. Karena saya di video kan uang bayar 10.000. Oh gitu. Ini ceritanya nagih yang 10.000 ini Pak Poniti. Tapi ini nggak apa-apa. Ini saya juga punya senjata yang kemarin masuk ke pom bensin beli pertama 4.000. Oh. Di pom bensin boleh. Ya boleh. Kalau di kepejalan nggak boleh, udah dimasukkan botol. 4.000 jangan Mbak mau ngisi yuk. Iya. Tapi bikin mahal gitu di pom bensin 4.000. Pertama lagi. Ya memang boleh. Saya bilang boleh kok. Kamu tuh yang bawa jelas. Ketua kok 4.000. Saya nambah 10.000 itu kemarin. Karena ini cocokan. Cocokan. Yang penting 0-0. Pengharapan uang 10.000 0-0. Dan ada utang piutang selesai. Iya. Pokoknya pandai kamu itu. Kenapa ketua? Pandai. Kita kasih 10.000 ikhlas terus dicok ke uang parkir. Iya. Kita sudah sama ya. Berarti 0-0 ya. 0-0. Ikhlas ya. Ikhlas sudah itu ya. Tapi kan sudah paham gitu loh. Paham, paham. Ya. Bisa terima 10.000. Iya, hitung-hitungannya kita pas. Oke, ketua terima kasih. Ini ada bis Batu Mukti Putra, ini jurusan Jambi Pekanbaru. Ini lintas timur atau lintas timur ya Pak? Lintas timur. Ini lintas timur ya. Ini berangkat lebih awal. Ini baru jam 9:40. Musuh bebuyutan ini Pak Iwan sama Pak Jurahim ini. Pak Iwan
Pindah apa tadi Pak Iwan? Kaki. Oh, pindah kaki. Kaki apa ketela? Ini namanya kaki-kaki. Hei. Ganti. Lagi kenikmatan orang. Memang tidak kurang itu dari sisinya. Oke ya teman-teman, saya akhiri dulu untuk video pagi ini dari kawasan Pulbis ILS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat, berbagi, dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Huras.